Ini yang ke Bundaran HI guys, karena jadi rutenya Duku Atas Bundaran HI ya, stasiun aja. Siap-siap nih mau ke Lebak Bulus. Guys, ya keretanya datang nih. Oh yes. Banyak kosong di sini. Sama gak jauh beda sama kereta KFV ya guys. Jauh beda ya guys sama Bendungan Hilir. Ya, ada sinyal nggak di sini? Ada sinyal nggak? Ada sinyal nggak? Ada sinyal HP nggak? Sinyal HP. Sinyal HP. Ada? Ada? Ini nggak ada. Ini keretanya langsung dimasiniskan sama asli Jepang dulu. Langsung itu punya senior tuh yang udah tua. Yang di sananya udah ini ya. Iya. Itu di training selama berapa bulan baru MRT bisa pegang. Contohkan lah istrinya, Pak. Kalau untuk tradisi sendiri, kalau pas saat ini saya di Thailand mungkin tradisi banyak kali ya. Kalau pas nanti rencana pas jalan pasti ada tradisi teknisnya gitu. Udah ada kan mereka di air. Ini lagi training mereka. Maintenance-nya ya, maintenance-nya. Rencana satu atau dua? Per satu dinasan. Nggak tahu ya. Kalau itu mau lebih gimana sih sebenarnya? Kemarin sih kayaknya total itu 1.500 mereka orang.
total untuk kerja MRT-nya sendiri ya. Oh benar. Oh yang pendaftaran kemarin itu kali ya? Minum aja ya. Kalau untuk waktu operasi, Pak, dengar-dengar dari jam berapa nantinya kalau pas dinas waktu operasi? Jam 5. Dari jam 5 pagi sampai? Sampai jam 23. Belum. Cukup malam. Kalau tanggal 24 itu udah mulai start, nggak gerak saya. Mulai ya. Anda berada di kereta MRT Jakarta satu ya, jadi kereta 1 1822, kereta kelas 1 mempunyai penggerak sendiri, pengoperasian 2018, nomor kereta 22. Komputerasinya mantap cuy. Ini pun saya Jepang punya. Secara garis besar hampir sama dengan KRL ya, cuman perbedaan, beberapa perbedaan mendasar. What is that? Stasiun berikut Fatmawati. Ada intercom darurat, biasanya kalau tekan merah terus Fatmawati. Doors on the right will be open. Ada juga pintu darurat, sama seperti yang di kereta, pintu darurat. Ini di sini bersifat integrasi ya, kalau nggak buka bukan di sini, seperti sini yang terbuka. Tanda yang windnya akan dibuka.
Ada pengaturan suhu nih, guys. Semuanya serba baru. Shit man, banyak sekali cuy. Pindah ke peron sebelah. Udah sok kem aja dulu aku ikutin. Tahan dulu ya. Stasiun Lebak Bulus kayak gini guys, ramai juga nih. Mesin vending mesinnya. Kayaknya diponya nih. Dari sini keluar nanjak ke sana. Segitu ada tujuan. Kameranya ditetain ya orang susah ambil itu dari Lebak Bulus nih jam 10.38 nyampe Bundaran HI berapa gitu ya nanti ya.
Kalau nggak komputerisasi, memberhenti kelas kayak gini sih. Banget, guys. Nah, bang.